Perak-perakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kabupaten Bandung, ngarojong Poresta Bandung ke ngarekepan panalingaan kasakumna kegiatan masyarakat. Dina emprona pihakna moal ngadegen checkpoint di lelewek tapal wates Kabupaten Bandung, nalika perak-perakan PPKM anu dipaju jero 2 minggu nu bakal datang. Prak-prakan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dilarapkan di saprak tanggal 11 Januari tepika 25 Januari 2020 hiji. Di Namprona, prak-prakan PPKM anu bakal dipaju jero 2 minggu nu bakal datang teh, ngarojong pihak kepolisian Polresta Bandung keur ngarekepan panalingaan sakumna kegiatan masyarakat di Kabupaten Bandung. Prak-prakan ngawatesanan kegiatan masyarakat teh leuwih museurkeun panitenan kana tempat raramean, kawas tempat makan jeung kafe anu diwatesan jam operasionalna ukur tepi ka jam 7 peuting. Ceuk Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan mangpirang kegiatan di tempat umum remen jadi sumber klaster anyar kula warga. Najan kitu jeung lengan checkpoint di Tapel Wates Kabupaten Bandung moal diadegkeun dina prak-prakan PPKM. Batasan kegiatan masyarakat. Sebetulnya PPKM ini lanjutan dari PSBB. Ada beberapa item yang mungkin harus kita lebih tingkatkan lagi. Contoh kegiatan masyarakat atau budaya di tempat-tempat yang umum itu akan kita hentikan. Misalnya tempat kegiatan di taman, jadi tidak ada lagi. Kemudian pembatasan di tempat-tempat makan. Tempat makan itu hanya 25% dari kapasitasnya. Jam 7 malam harus sudah tutup. Itu intisarinya. Pihak kepolisian Polresta Bandung miharep masyarakat Kabupaten Bandung salawasna tuhu kana protokol kesehatan kucara ngalakonan 4M nyaeta make masker, ngumbah leungeun make sabun, ngajaga jarak serta nyinglar riungan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.